Jadi kalau ada kerusakan IGBT ya, seperti nah ini kita belum pasang, ini tadi sudah saya lepas untuk yang short di sini ya, di sini dua, sus up dan sus down. Sus up dan sus down tidak usah kita pasang IGBT ya, ini sus up, ini sus down. Kalau ya, ya betul. Cuman yang ini kita pasang untuk IGBT yang sini, ini kan masih kosong ini. Coba kita pasang dulu ya. Karena belum terpasang, kita coba pasang 30F124 sudah mampu ya, 30F. Memang harus di sini ya. Ini untuk VS, di mana tegangan VS itu terukur normalnya 200. Dan kita coba dahulu, mudah-mudahan tidak ada ledakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini langsung kita ukur ya untuk pin VS. VS-nya ya 201 volt VS normal. Lalu VA ya, VA55 normal, VS dan VA normal, tikon berkedip ya, indikator tikon. Kita coba pastikan untuk indikatornya. Indikator berkedip ya. Kita zoom kembali. Ya, berkedip. Ya, berkedip. Lalu kita coba lihat hasilnya. Oke, kita tunggu dulu. Kabelnya tidak mengganggu. Lalu apakah TV ini tampil ya, terlihat tidak ada tampilan seperti getar-getar ya. Nah, ini coba kita lebih dekat ya, terlihat ya ada raster namun gelap. Ya, gelap. Ini menandakan bahwa rangkaian Yesus kita sudah bisa dibilang normal, walaupun belum sempurna, karena biasanya terjadi ada cemong nantinya setelah kita ada pergantian IGBT, itu bisa saja terjadi cemong. Namun saya bisa menyimpulkan bahwa ini nantinya tidak ada ledakan ya, karena untuk perbaikan Yesus 42PT itu sering terjadi ledakan. Mudah-mudahan dengan
video saya ini ada 1-2 rekan atau seluruh Indonesia terbantukan. Oke, coba kita pasang IGBT-nya ya. Coba pasang IGBT-nya. Ini belum ada IGBT-nya ya. Jadi buat teman-teman yang khawatir IGBT-nya nanti sekali pasang langsung dor, bisa dicoba dengan cara seperti yang barusan saya praktekan. Ini akan saya coba memasang IGBT, dan itu pun saya tidak langsung menggunakan dua IGBT, tapi dengan cukup satu IGBT sus down, ini sus up. Nah, jadi cukup saya pasang satu. Fungsinya jika masih ada rangkaian yang seharusnya menurut saya ini tadi normal ya, atau intinya tidak begitu untuk yang tadi itu kan tidak bisa menjamin 100%, maksudnya cuma setidaknya mengurangi korban berjatuhan. Selama ini ya alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi untuk sus up ini saya akan pasang IGBT IRG 71C28U. Itu yang sering saya pasang. Kemudian yang sus down-nya itu menggunakan 30F124. Ya, 30F124 sebagai sus down. Up-nya menggunakan IEG 71C28U. Ada juga yang sus up-nya menggunakan RDP 63K2. Sah-sah saja. Juga ini nanti masih ada ledakan, berarti dia ada kapasitor yang nilainya sudah berubah, sudah tidak layak pakai. Maaf, untuk saya tidak menggunakan bahasa teori ya, karena untuk saya sendiri tidak memahami teori, karena dari belajar sedikit demi sedikit. Ini harus benar-benar lurus ini ya, karena saya tidak melepas pendingin. Kita ganti baut.
Karena baterai bornya habis, saya menggunakan yang manual. Untuk kekencangan tidak perlu begitu terlalu kencang ya, karena dia nanti ada panas itu memuai, jadi bisa pecah. Jadi kencangnya ya bisa diperkirakan lah, kira-kira. Benar-benar kerja karena untuk mengawali hidrat awal itu susah jika dia bengkok. Nah, sering terjadi patah karena dipaksa ya, sering menemukan ya. Oke, buat Kang Sandi, Kang Edi Kastelangi dan Kang Sandi, terima kasih atas ilmu-ilmunya juga. Jadi buat rekan teknisi yang mau belajar untuk perbaikan TV itu tidak perlu takut tidak punya teori gitu ya, karena saya sendiri pun tidak paham akan teori, cuman kita dari belajar kita memahami cara kerja komponen, insya Allah kita bisa mengenal komponen. Kita rapikan. Jadi cukup susdown, itu saya berikan 1 IGBT ya, cukup 1 sus up 1. Jadi ini nanti jika terjadi ledakan kemungkinan ada kapasitor, itu belum kita ganti atau masih rusak. Pastikan pinnya tidak ada yang short untuk solderan kita tadi ya. Kembali kita pasang dengan pemasangan IGBT 1. Iya, ini bakteran. Berhubung burnya habis casannya, kita menggunakan obeng manual. Ya, lebih cepat ternyata.
Jadi untuk baut-baut ini terhubung dengan ground ya. Jangan sampai lupa ya. Kabel power kita pasang. Lalu TV kita posisikan. Aduh maaf. Karena ini lokasinya ya. Jadi ini kan saya beri antena dulu. Cuman kalau untuk gambar di sini menggunakan parabola ya seharusnya. Cuman ini karena TV-nya menggunakan antena, saya coba antena. Walaupun gambarnya nanti tidak bagus, hasilnya tidak sesuai. Ya, kita coba ya, kita tunggu. Mudah-mudahan dengan simulasi atau cara perbaikan TV plasma yang malam ini atau hari ini saya coba praktekkan, itu berhasil dengan maksimal atau sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Anda menggunakan setup untuk mencoba olahraga. Iya. Untuk hasilnya tidak ada yang cemong. Saat memanjat tebing seperti ini, fokus menjadi hal utama agar kita. Untuk daerah sini memang channel susah ya. Hasil sudah sempurna ya. Oke, begitu buat sobat semua teknisi Indonesia. Salam kompak dan jabat erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.